بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تدرس القرآن Hari ini kita akan lanjutkan surat Al-Hijr, mulai ayat yang ke-23, seperti biasa. Mari kita lakukan mulai dengan penggalan-penggalan ayat diulang ayat itu secara utuh, dan kemudian kita akan mengulang uh, dari ayat pertama sampai ayat terakhir hari ini. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca ta'ud bersama-sama. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bapak akan memulai, kamu nanti ikuti setelah Bapak jeda ya. Wa inna la nahnu nuhyi wa numit. Silakan. wa nahnu warisun ya ah kan dari sama-sama dari uh, awal ayat wa inna la na nahnu nuhi wa numitu wa nahnu warisun ya ayat berikutnya dipenggal-penggal lagi dengarkan ya وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ Silahkan. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ silakan Ya, dari awal. Sama-sama, satu, dua, tiga

innahu hakimun alim. Ya, dari awal. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim. Ayat berikutnya. Dengarkan dulu. وَلَقَدْ خَلَقْنَا <مَسْنُون> dari awal ayat satu dua tiga وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ Ayat berikutnya, dengarkan dulu. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ Silakan. Mi min nari min samum dari awal ayat Satu, dua, tiga wal janna min qabalu min samum Ya, ayat berikutnya dengarkan dulu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min solsal من صلصان من حماء مسنون Dari awal ayat, satu, dua, tiga. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِ sal salim min khama'im mas nun iya nah sekarang mari kita baca bersama-sama dari awal ya milawi dengan ta'ud Satu, dua, tiga Auzu billahi minasy syaithanir rajim wa inna وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۖ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمني بالقران واجعله لي اماما ونورا وهدى وراما اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته ala al-layli wa ala al-nahar wa ni ya alamin demikian pembacaan Al-Qur'an kita hari ini melanjutkan surat Al-Hijr ayat 23 sampai 28 Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pahala amal soleh untuk yang mendengarkannya, untuk yang membacanya dan untuk seluruh kaum muslimin di mana teman-teman berada. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kekeliruan, kesalahan, kehilafan dan kekurangan bacaan kita dan semoga Allah berikan kemudahan di pagi hari ini setiap mengawali kita dengan membaca Al-Quran Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki Kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam berbuat pada, pada sesama dan kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalani segala amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita panjatkan doa pagi, beberapa doa pagi diawali dengan doa keriduan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Raditu billahi rabbah Ya Wabil isna Wa bil islami dina Wa muhammadin nabiya wa rasula Ya Allah aku rela aku rela aku, aku ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai rasulku Doa berikutnya. Dengarkan sama-sama ya. Subhanallah,hi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa wa Ya, semoga Tandarus ini hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah.